Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat lahir, nikmat batin, dan nikmat yang abad dan abada nanti yaumul akhir. Sahabat-sahabat yang beriman, rahmat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampaikan seluruh umatnya, semoga mendapatkan syafaatul ujmah. Amin ya Allah ya balamin. Sahabat-sahabatku yang beriman, Muhammad Sukmajaya Channel sekarang berada di alokasi Universitas Islam Negeri Bandung, yakni Sunan Gunung Jati Bandung. Inilah universitas yang sangat-sangat megah dan mewah, dan semoga semuanya bisa berkunjung, punya anak dan keluarga, semuanya bisa menuntut ilmu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Islam Negeri Bandung, dan semoga semuanya diberikan aktivitas yang sangat baik-baik saja. Sahabat-sahabat yang budiman, Muhammad Sukmajaya Channel sekarang berada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Inilah jalan Anasution, yakni Cibiru Bandung. Inilah di tempat sebelah sana tempatnya banyak anak-anak mahasiswa yang dari daerah, dari kota, dari manapun bersimpuh, berkumpul mencari ilmu, yakni di Universitas Islam Negeri Bandung. Inilah, dan semoga kita semuanya diberikan aktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik saja, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sahabat-sahabatku yang budiman, Muhammad Sukmajaya Channel menghibur dan mengajak kepada seluruh ikhwan, jangan lupa diri, cocok tanamlah yang sangat baik, apalagi bercocok tanam, berbaktilah kepada kedua orang tua dan kepada sahabat, kepada keluarga, dan untuk semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan berkat kita cocok tanam yang sangat baik. Allah akan berikan yang terbaik kepada kita semuanya. Amin ya Allah alamin, dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan semuanya kebahagiaan dunia dan akhirat, dan semoga dimanapun kita berada, punya anak dan saudara, berjuanglah untuk ke sekolah Universitas Islam Negeri Bandung yang sangat bagus untuk anak-anak semuanya, dan semoga kita semuanya diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjaga diri, jangan lupa diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita apa-apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kita jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hobi, jangan senang mengikuti arah-arah dan langkah-langkah iblis dan setan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita semuanya jadi orang yang turut taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jangan lupa diri, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada hambanya untuk semuanya, yakni bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah, kata Allah. Jangan lupa diri, jangan lupa laksanakan sholat, wa'atu zakah, kata Allah, tunaikan zakat, wa ma tuqaddimu min anfusikum, dan kebaikan-kebaikan yang kamu semua kerjakan, min khair, kata Allah, akan aku berikan pahala yang baik, dan akan berikan pahala yang baik, pahala yang berlimpah indallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dalam surat Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim yang tadi bacakan, dan semoga kita bisa kerjakan, kita laksanakan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, Allah akan berikan pahala yang sangat mulia, sangat baik, berikan nikmat yang sangat mulia nanti yaumil akhir, kata Allah. Surga namanya surga Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Allah akan berikan kepada orang-orang yang turut taat kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang turut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa bukan dibeli dengan kekayaan, dengan harta benda, dengan yang megah-megah, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tapi dibeli dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan apa semuanya seluruhnya Allah yang larang kita jauhkan diri dari perbuatan iblis dan setan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.